Viral seorang pria membobol ATM di Bekasi keciduk oleh warga. Kejadian itu terjadi di Jalan Taman Wisma Asri Teluk Pucung Bekasi Utara pada Jumat 8 Maret. Dalam unggahan akun Instagram @ikel_nusantara tampak seorang pria memakai masker hitam yang tak bisa keluar dari ruangan yang terdapat mesin ATM. Ternyata pelaku adalah pembobol ATM dan warga segera mengunci pintu ruang ATM dari luar saat pelaku beraksi. Awalnya warga sudah pantau dari 5 hari sebelumnya, kemudian saat pelaku beraksi warga langsung mengunci pintu ruang ATM. Pelaku terlihat panik mundar-mandir tampak sedang menghubungi seseorang dengan HP-nya.